Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memenuhi kebutuhan darah di Kota Batu, PMI Kota Batu secara rutin melaksanakan kegiatan donor darah. PMI Kota Batu mengajak warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendonorkan darah di PMI Kota Batu, Jumat 14 Juli 2023. Beginilah yang terlihat di PMI Kota Batu. Puluhan warga masyarakat datang ke markas PMI Kota Batu untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan rutin PMI Kota Batu. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Batu. Dalam satu bulan, beberapa kelompok mendonorkan darahnya di PMI Kota Batu. Dan untuk satu kelompok ada sekitar 25 hingga 50 pendonor, sehingga dalam satu bulan bisa terkumpul ratusan kantong darah. Kegiatan donor darah yang dimulai pukul 9 pagi ini diikuti oleh puluhan pendonor yang datang ke markas PMI Kota Batu untuk mendonorkan darahnya, serta sebelumnya pendonor sudah terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Menurut Abdul Muthalib dari PMI Kota Batu menjelaskan, di Kota Batu terdapat kurang lebih 1.705 orang pendonor aktif, dan setiap hari rata-rata ada beberapa pendonor yang datang untuk mendonorkan darahnya. PMI Kota Batu juga berterima kasih kepada para pendonor yang secara rutin mendonorkan darahnya di PMI Kota Batu. Di lokasi terlihat antusiasme pendonor di markas PMI Kota Batu. Para pendonor ini diperiksa kesehatannya sebelum melakukan donor darah. PMI Kota Batu berharap semoga jumlah pendonor semakin meningkat, karena pendonor tidak hanya warga Batu, tetapi juga tidak jarang wisatawan yang datang juga berpartisipasi ikut mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah di PMI Kota Batu ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap Jumat minggu kedua. Karena di PMI Batu sendiri belum punya unit donor darah sendiri yang aktif setiap hari, jadi kita kerjasama dengan PMI Kabupaten Malang. Untuk PMI Batu sementara ini belum ada stok, karena petugas di labnya masih kosong, jadi kita untuk kebutuhan masih bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Malang. Untuk sekali kegiatan ini ada sekitar 30 kantong itu dalam satu kegiatan, sedangkan di Batu ini ada beberapa kelompok yang melaksanakan kegiatan donor seperti ini, ada sekitar 32 kelompok donor darah. Harapannya nanti kesadaran masyarakat terkait pengembangan darah pada TNI itu lebih meningkat, dan kebutuhan pasien di rumah sakit bisa terpenuhi, tidak ada kendala dalam kondisi apapun. Iwan Dikmawan melaporkan.